lagi bersama Raska Dharma. Oke, kali ini halo guys, welcome to my channel Raska Dharma. Kita mau ngajar ini diundang sama tetangga. Mau gimana deh? Make up anak mau yang mau ngajarin ya. Terus jadi fotografer guys. Ini sekarang saya mobil ya, mau menuju tempat apa namanya itu? Tempat pernikahan, tempat melaksanakan pernikahan. Nama kliennya saya nggak tahu guys, lupa nanya guys, itu namanya siapa? Oke, nih jalan ya. Adik Ata katanya senang guys naik motor, ini naik mobil. Sekarang adik nikmatin aja dulu ya. Oke guys, nikmati ya. Kita yang lagi seru-seru naik mobil menuju apa namanya itu tempat pernikahan ya. Orang bilang katanya musola sih gitu. Kita ngelaksanain di sana. Jadi kita ngikutin nyaksiin. Karena kan diundang untuk jadi fotografer. Oke. Lihat keseruan kami ya. Aku kaget isuk-isuk kok. Pembeli kan udan. Gak mau nyampe guys. Gak mau nyampe masjid ya. Mau ke musola. Lagi masjid. Macet jadi. Sampean tahu. Gimana? Enggak. Ya. Sampai. Oh ya, aku langsung pulang aja ini. Saya tinggal di sini aja, tak pulang dulu aja. Biar turun aja. Oh iya. Oke, kita turun ya. Oke. Ini tinggal nanti. Oke, kita udah nyampe. Ayo, kita udah nyampe ya guys. Oh bisa lah. Oke. Bisa. Sandalnya sayang. Assalamualaikum. Ya itu guys. Oke. Kita duduk dulu. Mama mau gini dulu. Ini guys, mas kawinnya, bagus ya. Ya komen dan subscribe. Itu lagi foto guys. Foto fotografer amatir ya. Ya. Siap. Mau buat buku. Kan bagus sekali ya itu. Fotografer guys. Oke, gimana buat kalian? Kita mulai guys.
suasana. Udah datang guys. Sudah mulai siap-siap guys, mulai ya. Ini nanti nanti guys, cuma nggak rekam kayak tadi itu ya. Jadi pulang kedua kali mencari melihat cowoknya gas, semangat 45 ya. Jadi ya agak belepotan, jadi disuruh ulang lagi sama kamu. Di situ tuh seru tuh, pada serak-serak semuanya, ada sambil semangatnya tuh. Oke, terima kasih ya. Udah sampai di sini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Itu Mama Atta dan Anta ya, jadi fotografer. Semoga nanti Adik Atta kalau udah besar bantu Mama ya nak ya. Sambil nungguin tamu, belum tamunya belum datang semuanya guys. Jadi sambil nunggu tamu, duduk dulu, capek guys. Tamunya belum datang semua sih. Nanti ya kita kan karena ya karena ini kita mengundangnya nggak begitu banyak. Jadi ya sekitar sekitar sana dah. Itu katanya sih. Oke, nonton ya. Masih koreksi gitu guys, benar nggak namanya ini, biar nggak keliru gitu deh namanya. Oke, ini ada Jawa ya, pakai muslim ya, pakai kerudung. Kalau adat Bali beda lagi guys. Next, siapa tahu nanti ada orderan untuk adat Balinya, saya akan bikin konten lagi ya guys, adat Bali dan juga adat Jawanya. Ini ya sederhana sih untuk akad nikah aja gitu. Ya, siap kawan. Nggak mungkin ini, panggil lagi. Masih di pinggir, ini korok. Terus, dia mau saya terus. Ya gitu kan. Oke guys, sampai jumpa lagi.